Baik, kita akan memberi kelalaian seketika untuk melihatkan perkembangan dari semasa ke semasa bersama dengan rakan penyampai di Istana Negara untuk dibawakan. Silakan. Terima kasih Ismail. Yang Pertuan Agong YDP Agong menzahirkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih baginda kepada kesemua ahli parlimen, ketua sesetengah negara dan juga kesemua pihak terlibat dalam menjayakan proses temubual yang diadakan di Istana Negara pada Selasa dan Rabu lepas. Pada kedua-dua hari berkenaan proses sesi temubual secara peribadi antara YDP Agong dan juga ahli parlimen menjadi antara fokus dan tumpuan utama berhubung perkembangan situasi terkini politik di tanah air. Dalam pertemuan pertama kali dalam sejarah di peringkat persekutuan itu, kesemua ahli parlimen dipanggil secara rawak berdasarkan kapasiti individu tanpa mengikut parti dan kesemua mereka diperuntukkan masa sekurang-kurangnya 3 minit untuk menyatakan pandangan dan juga pendapat mereka terhadap bakal calon Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Baik, bagaimanapun berdasarkan proses itu, baginda masih belum memperoleh keyakinan terhadap seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda mendapat kepercayaan majoriti bagi membentuk satu kerajaan baru. Sehubungan dengan itu, pada hari ini pihak Istana Negara akan memanggil ketua pimpinan parti politik bagi menghadap baginda untuk mengemukakan calon Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Baik, sebarang perkembangan terkini akan kami berikan kepada anda dan setakat ini masih belum ada pergerakan masuk ketua pimpinan ahli politik ahli parti politik yang dia memasuki pekarangan pintu 2 di Istana Negeri. Untuk itu saya kembalikan kepada Ismail di Sabah bagi Malaysia. Silakan Ismail. Baik, terima kasih Syamira untuk laporan yang dibawakan.